pribadi gitu bakalan di mantan sih. Anak waktu pribadi enggak. Aku lebih arahin dia ke bisnis. Karena mungkin melihat dari talentanya ya. Betul. Oke, okay, guys. Aku sekarang lagi sibuk ngurusin bisnis aku. Aku punya PH, aku mau bikin film. Aku punya bisnis kopi, CLBK Kopi, terus Nasna Slim. Jadi aku lagi sibuk banget di urusan bisnis. Oh enggak, saya tidak akan pernah meninggalkan dunia keartisan. Tapi membatasi enggak? Karena dunia keartisan itu sangat mendukung dunia bisnis aku. Jadi tidak akan aku tinggalin, cuman aku akan lebih pilih. Seumpamanya mungkin kalau aku lagi ada waktu, ayo gitu kan. Karena itu saling mendukung gitu. Berarti lebih milih job-job yang ringan ya? Ringan ya, untuk sekarang ya. Kan bagus buat promosi gitu-gitu. Jadi ya. Oke? Kak, boleh minta komentar dong sama mantan yang bikin film apa film di luar? Yang mana nih? Yang film oh ya, itu aku nggak boleh komentarin. Kemarin aku dimarahin sama si Ale. Lu ngapain posting? Gua nggak mau, katanya gitu. Oh iya iya iya, udah ya udah, gua hapus ya. Tapi kalau sama ini komunikasi kayak gimana sih juga sama mereka? Sahabat aku, Ale sahabat aku, Zack sahabat aku. Jadi buat aku it's no problem, it's an art kan. Kalau di kalau udah kita udah punya keputusan untuk masuk ke dunia HBO atau Netflix, berarti kan udah harus siap yang kayak begitu. Ya, kenapa bicara Nata? Apa lagi? Secara profesional aja ya. Iya, profesional. Aku mah enggak ada masalah beneran. Aku lagi sibuk banget kerja, Mas. Jadi kayak I really don't have time buat baper-baper atau mikir ini segala macam, kayak enggak ada kerjaan lain, Mas, gitu. Tapi kalau ngeliat anak lihat ayah seperti itu gimana gitu? Oh, anakku nggak pernah nonton TV, dia nontonnya kartun, Mbak. Dia itu sangat-sangat dibatasi sekali ya. Bukan untuk... cuma hanya dibatasi, dia tidak punya minat untuk nonton film-film dewasa. Jadi anakku itu tidak pernah punya keinginan nonton-nonton yang kayak gitu. Dia nontonnya kartun, pulang sekolah udah jam 5. Abis itu kalau lagi ngerjain PR, nggak punya waktu lagi. Paling main gadget cuma 1 jam. Itu pun dia main yang Minecraft, terus apa itu gitu. Tapi untuk Mika sendiri dengan papanya sering berkomunikasi? Sering kok, iya. Papanya lagi di Bali, lagi buka usaha, tiap hari mereka video callan. Tapi pernah call juga sama Mika? Sekarang ini lagi jarang, karena aku lagi sibuk banget. Jadi mungkin next month lah. Ya. Oke, okay. Terima kasih ya. Sendiri kamu pegang secara pribadi atau bagaimana? Apa? Buat dia ponakanmu, kamu pegang secara pribadi? Yang pegang Roni, jadi dia yang pegang. Terima kasih.